Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Ada bus pendatang baru yang namanya lagi viral yang akan mengeluarkan 100 unit armada terbarunya, yaitu POJRG. Sekarang kita akan mereview POJRG atau Jasa Rahayu Gempong. POJRG ini didirikan oleh putra asli Aceh yang didirikan oleh Bapak Amir Gampong Gumpong Pidi. Kata Gumpong diambil dari nama pemiliknya, yaitu nama kepanjangan dari Bapak Amir itu sendiri. Bapak Amir ini sebelum mendirikan POJRG, dia juga seorang pengusaha bus pariwisata PO Mitra Rahayu yang beroperasi di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bandung. Pada awalnya, POJRG ini berasal dari usaha travel Banda Aceh Medan dengan menggunakan unit armada Toyota Hiace yang berwarna merah mencolok dan juga beberapa kota lainnya di Banda Aceh. Sekarang kita akan mereview dulu pemilik POJRG, yaitu Bapak Amir. Semenjak masa mudanya, yaitu sekitar tahun 90-an, Bapak Amir ini sudah menekuni dunia transportasi. Dia mengelola transportasi di daerahnya dengan unit labi-labi. Mobil labi-labi ini adalah mobil pickup yang pakai tenda di belakangnya. Kalau di Muara Enim namanya taksi, tapi kalau di Sumatera Barat namanya CBR atau Cikak Baru. Setelah beranjak dewasa, Bapak Amir ini juga pengusaha bus yang mengelola bus pariwisata Mitra Rahayu yang mempunyai ratusan unit armada pariwisatanya yang bermarkas di Kota Bandung. PO Mitra Rahayu ini berdiri pada tahun 2013 silam oleh Bapak Amir bersama dengan sang istri Ibu Winda Susanti. Semua armada Mitra Rahayu ini mempunyai beberapa macam tipe. Ada juga yang menggunakan sasis premium seperti Super High Deck atau SHD dan juga Mercedes-Benz O500 R1836, Mercedes-Benz OH1626, berikut Scania K410. Bus pariwisata Mitra Rahayu ini juga menggunakan sasis Hino RK8 R260 dan juga memakai sasis Mitsubishi Hino Dutro, Isuzu Elf atau Traga. Seiring dengan perkembangan waktu dan tingginya minat penumpang untuk menggunakan transportasi darat, dari sanalah berawal Bapak Amir ini mengembangkan usahanya ke divisi AKAP. Kita kembali ke POJRG. Di awal beroperasi, POJRG ini mempunyai armada 18 unit, 10 unit untuk rute Aceh Medan, 8 unit dengan tipe big bus untuk rute Aceh Medan Bandung. Untuk rute Aceh Medan Bandung, launchingnya pada tanggal 1 April 2021. POJRG ini menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk melamar sebagai sopir, tidak hanya dites cara mengemudinya, tapi dites juga cara sholatnya. Begitu juga dengan kondekturnya. Bapak Amir juga menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah karena semua karyawannya harus memegang teguh norma-norma Islam. Walaupun di dalam perjalanan, semua karyawannya harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Apabila waktu sholat tiba, sopir harus berhenti di masjid atau musola terdekat supaya para penumpang bisa melaksanakan sholat tepat waktu. POJRG ini mempunyai 3 kelas yang berbeda, yaitu kelas eksekutif, patas, dan non-stop. Untuk rute Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, memakai kelas eksekutif dengan baris 22, 2 di kanan, dan 2 di kiri. Dengan kapasitas 28 seat untuk kursinya keluaran Rimba Kencana. Kelas ini dilengkapi dengan fasilitas snack, selimut, laci bagasi, port USB, TV music atau AVOD, toilet, smoking area, dan juga dispenser. Kalau untuk rute Medan Banda Aceh, terdapat 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas patas dan non-stop. Kalau kelas patas, baris tempat duduknya 21. Tapi kalau kelas non-stop, baris tempat duduknya 111. Di bulan Juli tahun 2022, POJRG merilis 2 unit armada terbarunya keluaran karoseri Laksana Legacy SR2 XHD Prime dengan sasis O500 R1836. POJRG ini identik dengan warna merah mencolok dengan livery rumah adat Banda Aceh di bagian samping belakangnya. POJRG ini didirikan oleh Bapak Haji Tengku Rifa Amiruddin. POJRG ini memiliki pool di beberapa kota di Sumatera, yaitu di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, dan juga satu di Bandung.
POJRG ini juga sponsor dari klub sepak bola Banda Aceh, yaitu Persiraja Banda Aceh. Baru-baru ini di bulan Februari 2023, POJRG mengeluarkan total 12 unit dan terdapat 2 unit bus premium dengan bodi Legacy SR3 Suite Class dengan sasis Mercedes-Benz O500R1836 yang merupakan kelas sleeper seat. Di bulan Februari ini juga, POJRG juga mengeluarkan 6 unit terbarunya keluaran karoseri Adi Putro Jet Bus 3 Plus dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 Matic Island. Semua itu adalah rangkaian 100 unit armada terbaru dari POJRG. Pada akhir Maret tahun 2023 ini, di awal bulan puasa, POJRG akan merilis 13 unit armada terbarunya keluaran Mercedes-Benz. POJRG akan mengeluarkan 100 unit total armada terbarunya dengan bermacam-macam tipe. POJRG juga akan menambah rute-rute baru di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Jawa. POJRG akan menambah rute baru yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jakarta, Bogor. Yang akan menjadi tanda tanya pada saat ini, apakah POJRG akan menggunakan sasis premium dengan kelas sleeper seat untuk rute Padang, Jakarta, Bandung, Bogor? Karena kita semua tahu kalau masyarakat Ranah Minang sangat fanatik dengan nama besar pendahulunya seperti ANS dan NPM. Apalagi bus legend seperti Gumarang Jaya dan Transport telah merilis armada-armada terbarunya. Tak jarang bus pendatang baru tutup lane untuk rute Padang Jakarta. Akan tetapi, ada beberapa PO pendatang baru yang berhasil menarik minat masyarakat Ranah Minang dengan segala kelebihannya. Seperti PO Mutia Putri Mulia dengan unit terbarunya dan delivery rumah gadangnya. PO Sembodo dengan pramugari dan pramugaranya. Dan PO Palala dengan unit terbarunya dilengkapi dengan AVOD setiap seatnya. Apakah POJRG akan menggunakan sasis premium dengan kelas sleeper seat untuk menaklukkan hati masyarakat Ranah Minang? Kita tunggu kejutannya. Dari sinilah kita menyadari dengan majunya moda transportasi angkutan darat, maju pulalah pelaku usaha UMKM. Maka dari itu, kembalilah ke angkutan darat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Agar saya selalu bersemangat memberikan kisah-kisah inspirasi, motivasi yang berguna untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.